Tapi niatnya nggak lurus, sama sama kalau masalah niat di sini juga. Nanti Allah tidak memberikan keberkahan, ya. Mencari ilmu itu sama-sama, ya. Ya pembimbing atau pengajar sama yang belajar. Kalau niatnya tidak lurus, nggak akan ada keberkahan Al-Qur'annya, ya. Kan ketika kita turun iman kita, ya. Terbata-bata tetap dapat pahala, ya. Mau lancar juga tetap dapat pahala. Istilahnya, jangan, ya, selalu saya ingatkan, jangan merasa sombong yang cepat bisa, jangan merasa rendah diri kalau masih terbata-bata, ya. Yang Allah nilai sekali lagi usaha kita, bukan hasil, ya. Apa yang Allah nilai? Proses yang Allah nilai itu, ya.